Y bueno, como decía antes que me preguntaba, es un grupo que tenemos la suerte de ser muy joven también, con mucha... Timnas Argentina tidak bisa bersantai sejenak pasca kekalahan kontra Uruguay pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL kemarin. Pasalnya, Brasil sudah menghadang mereka pada laga berikutnya di babak kualifikasi nanti. Del Clasic kontra Brasil bakal tersaji di Stadion Maracana pada hari Rabu nanti. Di laga ini, baik Argentina maupun Brasil sama-sama bertekad untuk bangkit. Karena pada laga sebelumnya, La Biclaste menelan kekalahan pertama mereka sejak Piala Dunia 2022 kala bertandang di markas Uruguay. Sementara itu, Brasil juga senasib dengan rival abadinya usai dipaksa kalah 1-2 dari Kolombia lewat comeback dramatisnya. Kekalahan itu menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang dialami oleh Neymar dan kawan-kawan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tercatat, sudah 3 laga yang dilalui oleh Brasil tanpa satupun kemenangan yang dipetik oleh Neymar dan kawan-kawan. Untuk itu, duel kontra Argentina diyakini menjadi momentum Brasil untuk bangkit lagi. Namun, kubu Argentina diprediksi juga tidak mau kehilangan poin lagi, meskipun laga ini sangat berat untuk Argentina. Bahkan, jelang laga besar Argentina versus Brasil ini, sang kapten Argentina yaitu Lionel Messi turun tangan langsung untuk memberikan motivasi dan arahan untuk rekan-rekannya. Lionel Messi mengajak timnya untuk melupakan laga melawan Uruguay dan fokus pada laga besar melawan Brasil ini. Teruslah tumbuh dan teruslah meningkat. Perbaiki apa yang tidak kita lakukan dengan baik dan kembali meraih kemenangan lagi, ucap Lionel Messi. Sementara itu, Lionel Messi sendiri meyakini jika laga kontra Brasil nanti akan menjadi duel yang sangat sulit bagi timnas Argentina. Menanti sengitnya pertarungan Argentina versus Brasil, laga ini patut untuk ditunggu. Hal ini lantaran, selain kedua negara ini adalah rival sengit dari dulu, laga ini merupakan laga penting untuk mempertahankan posisi Argentina dan modal untuk Brasil untuk merampas klasemen puncak. Partido tras partido, cada vez juega mejor. Compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo del mundo de la historia, Barcelona, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber sido campeón de América.